kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial cara mengganti coil booster. Kebetulan di sini ada medianya, coil booster punya Suzuki Thunder. Langsung kita buka saja. Nah, ini penampakannya. Coil boosternya ada 4. Gejalanya tidak bisa berputar, atau cuman kalau didobol bunyi cetak-cetak saja tapi tidak mau ngangkat starternya. Ternyata coil boosternya habis. Nah, ini coil boosternya udah habis. Nah, ini dan untuk komponen angkernya ini masih utuh. Oke, langsung kita cuci saja. Setelah dicuci nanti kita belikan coil booster yang baru. Ini penampakan coil booster yang baru. Sekarang kita mau memasangnya. Karena ini isinya 4, kita butuh perantara. Kita siapkan dulu alatnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita mau coba pasang. Nah, sudah terpasang, ini alat bantunya seperti ini. Sekarang kita mau pasang angker dinamonya dulu. Nah, dan ini penampakannya. Ini sudah kita pasang pakai penjepit tadi. Sekarang kita mau memasang magnetnya. Oke, dinamo sudah jadi. Yuk, mari kita pasang ke sepeda motornya.